Cerita sembuh dari terjangkit corona juga diungkap Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Setelah menjalani isolasi selama 17 hari, Bima Arya dinyatakan negatif dari corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ke-17 saya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dirawat lebih kurang 17 hari dan menjalani isolasi di RSUD Kota Bogor. Dua tes swab terakhir dirinya sudah dinyatakan negatif. Namun Bima belum keluar karena masih menunggu tes ketiga. Kepada warga, Bima mengajak untuk mematuhi arahan medis dan pemerintah menjaga social distancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ke-17 saya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Alhamdulillah hanya karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ke-17 saya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Alhamdulillah hanya karena kuasa Allah Subhanahu wa taala kondisi semakin membaik. Ketika masuk ke rumah sakit yang dirasakan adalah tidak nyaman di tenggorokan, agak batuk-batuk, kemudian lemas, mual dan tidak nafsu makan. Di sini saya memaksakan diri untuk melahap semua yang disediakan oleh rumah sakit, daging, sayur, buah-buahan, jus, semua dilahap. Kiriman UMKM, ada temulawak, ada kunyit, kemudian kurma dari rumah sakit, buah naga, semua saya lahap. Alhamdulillah beberapa hari kemudian nafsu makan kembali timbul. Dan saya juga mencoba untuk mengatur konsentrasi di sini, mengurangi membaca media, berita, sosial media, agar kita tetap bisa fokus, konsentrasi, bisa cukup istirahat dan tidur. Hasil tes darah, rapid test, dan juga swab menunjukkan bahwa kondisi memang sudah sangat membaik. Namun saya ingin memastikan bahwa kondisi saya betul-betul fit, betul-betul sehat dan prima, sehingga kemudian ketika insya Allah diizinkan untuk keluar dari rumah sakit, itu aman bagi semuanya.